Pemirsa, Habib Bahar bin Smith mendatangi Bareskrim Polri Jakarta. Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri diduga terkait kasus ujaran kebencian terhadap Presiden Joko Widodo. Habib Bahar bin Smith tiba di Bareskrim Polri diiringi sejumlah pendukungnya. Habib Bahar bin Smith memenuhi panggilan kedua setelah mangkir pada pemanggilan pertama penyidik Polri. Masa pendukung Habib Bahar bin Smith menggelar aksi di depan kantor Bareskrim Polri memberikan dukungan moral kepada Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith diperiksa sebagai saksi diduga dalam kasus ujaran kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Polisi telah memeriksa 11 orang saksi dan 4 ahli dalam kasus tersebut. Habib Bahar bin Smith diduga menyatakan ujaran kebencian dalam sebuah ceramah pada 8 Januari 2017 di Palembang, Sumatera Selatan.